Suatu hari, ada es krim kecil yang sangat ingin makan pancake karena ibunya selalu memberinya makanan beku. Es krim kecil ini bosan dan nekat pergi untuk mencari makanan yang diinginkannya. Sesampainya di kota roti, es krim kecil ini sangat senang. Namun karena di kota roti itu panas, es krim kecil ini pun meleleh. Wig yang melihat hal itu langsung membawanya ke Tuan Roti. Di sana ada Tuan Kentang yang akan membuatkan pakaian beku untuk es krim kecil ini. Namun karena pakaian ini jelek, es krim kecil ini pun ragu untuk memakainya. Melihat hal itu, Tuan Roti memiliki ide untuk menghiasnya agar lebih cantik. Hingga akhirnya si es krim kecil mau memakainya. Kini berkat pakaian beku, es krim kecil dan keluarganya tidak takut lagi keluar dari lemari es. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.